Jangan berani-beraninya mengedipkan mata. Karena sekalinya kalian kedipkan mata, hati kalian bisa-bisa tercolong. Wow! Karena hari ini kan Green Team bakal menjadi pencuri terlincah di Roblox. Yo, hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim. Dan hari ini kita akan bermain Roblox Thief Simulator, di mana kita akan menjadi pencuri terlincah di Roblox, guys. Mereka tidak akan sempat untuk melihat kita mengambil uang mereka, guys, karena kita begitu lincah. Hari ini kita udah totalitas ya kawan ya, pakai topi pencuri, pakai pakaian serba hitam. Kita kalau berjalan di tengah malam sudah tidak terlihat ya, guys ya. Tapi kenapa orang-orang lain juga pakai baju hitam, woi? Terus gunanya kita pakai baju hitam kalau yang lain juga pakai baju hitam, apa gunanya? Yaudah kawan, kita bisa pegang kita bisa pegang tangan, guys, pegang hand. Ini pegang apa, coy? Jadi kalau kita pengen nyopet, kita tinggal angkat tangan gitu, woi. Bo, izin ke toilet, bo. Angkat tangan gitu ya. No, ini. Contohnya orang ini, guys. Kita bakal copet, haya. Lah, nggak bisa dong. Apa gara-gara ada tanda serunya? Dia udah tahu kita mau nyopet. Wah, kurang ajar ya. Ikuti dia. Haha, aku grepe pantatmu. Kita grepe. No! Kok dia bisa sadar sih? Iyalah, pantatnya kita pegang-pegang ya, kawan. Ya, jelas sadar lah. Oh iya, kawan. Sebelum kita nyolong di Roblox, yang belum pencet like, boleh kalian pencet like di bawah. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe-nya. Join hashtag Krim Team, kawan. Berkuat Krim Team. Soalnya hari ini Krim Team bakal menjadi pencuri terhebat di Roblox, guys. Ingat ya, guys. Di Roblox, jangan ditiru di dunia asli, guys. Haram duitnya. Masuk neraka. Tapi kalau di Roblox, ya lanjut. Kalau kita maling player lain, bisa nggak? Gak bisa ya? Ayo kita maling dia, guys. Pakai hand ya kawan, kita colong. Oh, kita dapat 2 permata kawan, mantap. Literally kalau misalnya kita lagi nyolong kawan, mereka ngapain sih ini? Gak tahu sih kawan. Lah. Ikutan dong. Ini kah tren baru, guys? Ternyata begini tren barunya kah? Ini orang udah gak punya duit lagi sih kawan. Jewelsnya udah nol, udah gak punya permata lagi kawan. Tas kita juga udah penuh ya kawan ya. Kita jual dulu yuk. Wow, kita jual dari permata yang kita colong, coy. Cicing. Kita jual ke truk ya. Serius dah, ini tren baru apa kawan? Jangan bergerak, saya ingin colong kamu. Pa. Kita rampok, guys. Kita jual lagi kawan ya, mantap. Wow, kita bahkan bisa colong depan matanya. Wow, gila ya. Iya, kayaknya nggak ada yang peduli di sini kawan. Kita wow, gay. Parah nge-gay. Kita colong juga, coy, orang nge-gay. Parah. Kalian begituan gak boleh di tengah jalan kecopet kan? Ya walaupun mereka nggak peduli sih ya kawan nih, kita copet atau enggak, kita copet depan mata mereka loh kawan. Mereka kayak nggak ada masalah gitu. Mungkin mereka emang lagi giveaway ya. Dikasih aja loh, kita muter depan matanya juga di giveawayin, guys. Iya coy, orang kaya semua kawan di sini kayak udahlah copet aku aja lah, giveaway semua. Kebanyakan duit mereka bingung mau diapain ya kawan ya. Oke deh kawan, kita udah nabung nih duit kita sekarang udah ada 50 dari hasil nyolong. Duit haram ya kawan ya. Tapi ya udahlah ya kawan ya. Mumpung di Roblox. Tidak ada yang haram di Roblox ya kawan ya. Di sini ada toko kawan, backpack shop dan outfit shop. Kita bisa fashion show juga kah? Oke, kita ke backpack shop dulu ya kawan ya, supaya kita bisa nyolong lebih banyak lagi, coy. Tas kita upgrade. Oke. Banyak banget ya kawan ya tasnya ya. Tasnya bermacam-macam. Wow, ini yang paling gede, cuy. Ngomong-ngomong kawan, kalian tahu kan kalau kita main Roblox itu totalitas ya. Kita jadi penjahat juga totalitas, guys. Maka dari itu kita bakal pecahin tabungan ya, pecahin celengan. Bukan celengan babi, bukan dompet. Celengan kita, guys, 1 truk. Wah, 1 truk, guys. Kita pecahin celengan ya kalian. Cucing, yoi, lihat, coy. Duit kita 30.000. Kalau kita udah kayak gini, emang kita mesti maling lagi ya kawan ya. Kayaknya udah cukup deh, duit kita udah banyak ya. Udah, tobatlah menjadi maling lah kita kawan ya. Kita bakal beli tas aja, coy, buat gaya-gayaan fashion show. Woi, kita udah punya duit sendiri kawan, pecahin celengan. Iya, celengan kita duitnya udah banyak gitu, ngapain maling lagi, woi. Ya udah lah, bebas lah ya kawan ya. Di sini juga ada outfit shop. Work in progress now. Aku ingin outfit shop. Biarkan aku masuk. Yaelah, aku kira kita bisa mengganti baju kita ya kawan ya. Ternyata tidak semudah itu. Oh, di sini juga ada restoran. Yalah, penjahat juga perlu makan kawan, maling juga perlu makan ya guys ya. Ini kita ngapain sih kawan, mau maling atau mau ngapain sih? Yang penting kita ke restoran dulu, guys.
di restoran ini. Kita bisa malingin kawan kita, malingin berangkas. Iya, udah nggak tahu diri ya kan, kita udah kaya raya tapi kita masih malingin berangkas ya kawan, berangkas restoran. Difficulty-nya ekstrim kawan, tapi slow aja loh kita kawan, ngambil aja loh. Gak ada yang jaga juga kawan di sini, ngambil aja loh selau gitu ya kawan ya. Tapi capek coy ngambilin pakai tangan satu-satu, kita nggak ada tempat buat beli senjata apa supaya maling kita semakin cepat. Oh di situ tuh ada weapon shop loh, di sini juga ada pet shop coy, kita bisa punya hewan peliharaan kah? Astaga, aku nggak tega gitu loh kawan ngajak hewan peliharaanku buat ini kawan, buat maling. Oh kayaknya coming soon juga ya coy ya. Masih dihalangin juga coy, hewan peliharaannya belum ada yang siap mental kawan buat ikut kita maling ya. Ya aku juga nggak tega sih ya kawan ya. Yang penting di sini ada weapon shop, kita bisa beli senjata supaya kita bisa malingnya semakin cepat, oke? Jadi kita langsung aja coy, weapon shop mana nih yang paling bagus? Duit kita ada 20.000 nih. Oke, kita bisa beli SMG3 cuy, super rare. Tapi yang paling mahalnya adalah SR3. Tapi kemahalan, tabungan kita mau dipecahin berapa kali pun nggak dapet sudah ya kawan ya. Jadi mungkin kita bakal beli yang bisa kita beli dulu kawan. Kita pakai SMG3, wah ya. Ini sih bukan nyopet lagi guys, dari nyopet menjadi merampok, oke? Bodoh amat ya. Ayo coy, kita ke restoran. Wow, di sini ada Big Boss kah? Elah, sok doang kita maling. Wow, langsung habis coy. Iyalah kawan, kalau misalnya kita todong di senjata kawan, nih orang pasti udah ketakutan coy, kayak udahlah ambil aja sob, ambil aja. nggak tahu ini jalan punya siapa nih, ha? Maling, parah maling. Maling teriak maling dong. Ini restoran punya kue, maling parah. Oke, kita ambil guys, kita ambil ya. Kita rampok, yoi lihat kawan. Cepet banget coy, kita ambil jewels ya. Ini punya aku, ini jatah aku maling. Kamu cari restoran lain lah, ini udah punya aku coy. Tapi dia masih gembel ya kawan, yang pake pisau doang. Loh, disepir dia. Oh my god. Ternyata itu bukan maling guys, itu hantu. Ya baguslah dia menghilang kawan, sekarang berangkas ini punya aku ya. Oke, dan jewels udah mau habis coy. Dan habis coy, jewelsnya gila. Kita hisap habis coy. Sampai seret-seretnya kawan ya, kita hisap coy. Haha, restoran sudah tidak ada apa-apa lagi. Ntar. Ini restoran tapi gambarnya bank. Jadi ini bank atau restoran coy? Aku baru sadar gaming. Woi, kok bikin bingung sih ini bank atau restoran woi. Ah bodo amat ya kawan ya. Di sini nggak ada polisi loh, jadi kita mau maling gimana pun juga bebas cuy. Nah ini lagi nempel-nempelan, pacaran ya. Kurampok kalian ya, serahkan pacarmu atau kurampok kalian. Parah, malah bercinta ya, malah pamer kawan. Ya udahlah, aku ambil aja duitmu. Aku nggak mau lihat kalian bercinta lagi ya. Oke, di situ ada bank kawan. Jangan bilang sekarang banknya itu restoran. Jangan labil dong kalau banknya bank. Kalau restoran ya restoran gitu kan. Oke, apakah ini beneran bank? Yo, ini kayaknya beneran bank kawan. Oke, kita ambil ya kawan ya berangkasnya. Ada berapa cuy di sini? Ya, sisa 20 dong. Abis gaming dong. Loh, ada Thanos guys. Buset, ini serem sih kawan. Tapi tetap kita rampok guys. Kita loh gak tahu diri kawan, mau siapapun juga kita rampok kawan. Mudah amat, kita ambil guys. Oke, bank udah kita rampok. Restoran udah kita rampok. Mana lagi nih? Oh, ini tempat baru kah? Apartemen kah ini? Boleh nggak? Duitku kan banyak nih. Boleh nggak aku beli apartemen gitu satu? Oh, kita bisa rampok apartemen lagi guys. Yoi, kita habiskan kawan. Wah, penuh apa tas kita? Buset, dari tadi nggak penuh-penuh, sekarang penuh ya kawan ya. Kita jual dulu yuk. Cacing, yoi. Oke, ini ada apartemen lagi cuy. Ayo coy, kita rampok ya kawan ya apartemennya. Tidak peduli. Lagian kawan, 100% ya, di kota ini nggak ada orang normal apa. Lihat deh, punya saya, punya kuping. Yang ini juga coy, punya apa ini, tanduk. Oke, ini tempat apa ya? Kosong gini cuy. Oke, kita lihat yuk. Wah, ada duitnya tapi di sini coy. Mau sekosong apapun tempat ya kawan ya, kalau di Roblox pasti ada duitnya guys. Roblox emang hebat kawan. Apapun kita ambil coy. Gak ada yang jaga, gak ada polisi, semua di sini maling. Orang-orangnya gak peduli mau dicopet mau enggak. Emang coy, ini emang kota tempat maling ya. Dan aku udah puterin kota kawan, ujung-ujungnya balik lagi ke sini coy. Restoran bang restoran, entahlah dia udah ngestok lagi nggak ya duitnya. Siapa tahu ngestok lagi. Wow, udah ngestok lagi coy, 1000 lebih coy. Bilang kek. Udahlah, aku sering-sering ke restoran kawan. Yang tulisannya bang. Mereka kayak nggak kapok ya, nyimpen duitnya juga di sini-sini lagi kawan. Ya jelas kita balik lagi lah kawannya, buat kita copet, buat kita colong guys. Oke, tas kita udah penuh, kita jual yuk kawan. Cici, you know what kawan, kita udah bosen ya. Kita udah bosen coy, nyolong permata.
Mending sekarang kita colong hati. Atau colong penguin, ada penguin. Penguin. Oh my god. Badannya lucu, mukanya nyebelin ya. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu kita bermain Roblox Team Simulator. So game ini belum banyak updatean ya kawan ya, jadi kayak masih terlalu simple gitu gamenya. So boleh kali kawan tinggalkan like di bawah, dan boleh kali kawan share video ini, dan yang belum subscribe jangan subscribe. So aku bikin gamenya gue Aci. See you next time, goodbye.